masih lagi bersama saya dan juga Muaz di satu set yang lain sikit. Kalau kita tengok sekarang ni Muaz sibuk, dia tengok barang orang. Yes, saya terfikir jugalah kan. Kalau saya memiliki joran ni, mana satu tempat yang saya boleh letak di dalam rumah? Kan, kalaulah ada satu tempat yang sebegini punya mudah, senang untuk saya letak joran-joran saya yang banyak ni. Ya tak, ya juga eh. Nak letak payung boleh. Boleh. Tapi, Muaz. Tapi ini siapa punya ni, Muaz? Ha. Awak main pegang je. Cantik. Sebenarnya boleh gerak. Boleh gerak. Oh, okey. Oh. Habis awak. Tuan punya dah sampai. Yes. Inilah dia individu yang saya katakan tadi. Dalam apa saja yang berlaku, evolusi untuk tukang kayu ni harus dilakukan. Betul. Tengok, orang yang buat tukang kayu ni seorang yang muda. Kan? Okey, kalau saya tengok kan. Okey, kejap. Sebelum tu kita nak perkenalkan dulu. Okey, kita ada Muhammad Khairillah. Yes, saya. Khairillah ke Khairillah? Maafkan saya. Dia boleh juga. Dia Khairillah boleh. Oh, okay. Boleh juga. Boleh. Nama manja, nama kawan-kawan panggil? Khairil. Khairillah. Kita panggil Khairillah. Okey. Dan kita semua sedia maklum bahawa dalam pandemik COVID-19 ini, ada pelbagai perkara yang tak pernah kita fikirkan berlaku. Termasuklah dalam kehidupan Khairil sendiri, seorang fotografer. Yes, dan akhirnya berubah untuk menjadi tukang kayu. Ya, betul. Ini macam mana? Macam mana awak ada satu tiba-tiba buat jadi tukang kayu? Tukang kayu ni dia pasal apa? Kita punya dia asal memang ada minat pun, dah lama dah dia minat buat kayu. So kita kan memang full time. Okey. Full time buat foto. So bila pandemik ni kita macam lost job sikitlah. Kan semua orang akan effect benda tu. Betul. So saya kat rumah macam minat-minat tukar, cuba-cuba buat. Sekali saya cuba post kat Facebook ke macam tu kan. So orang pun macam minat, kau boleh bertukang lah apa semua kan. Oh. Tapi Khairil, bila you buat bertukang kayu semua ni kan, memang dari dulu dah ada basic ke yang ni setakat macam sendiri tengok daripada YouTube laman ke. Sesawang ke apa ke? Banyak pada kelas kemahiran hidup. Tu dulu adalah sekolah kan, mesti semua basic, ada basic lah kan. So, banyak belajar pada ni lah. Facebook dengan apa YouTube. Tengok kat YouTube kan. Lepas tu kita try buat lah. Macam kalau tak okey, kita tanya. Kan ada grup sekarang Facebook, banyak grup. Banyak grup kan. Grup tukang kayu ada? Grup tukang kayu. Oh, okey. Jadi ini antara momen masa dia melakukan kerja-kerja kayu ni. Jadi apa agaknya barang pertama yang awak buat dan awak letak kat Facebook, orang kata awak ada bakat, awak boleh jual benda ni? Inilah sebenarnya yang saya try buat. Okey. Ini barang pertama yang buat? Stand keris. Muaz. Stand untuk keris? Okey. Cantiknya yang first, apa tu, hasil pun cantik kan? Nampak simple tapi kemas. Dalam banyak-banyak perkara, kenapa stand keris ni awak buat? Sebab adakah ni yang paling basic, senang nak buat ni? Antaranya juga. Antara kan? Lah. Lepas tu saya tengok hobi orang ni, saya try tengok macam saya cubalah buat kan. Sebab kawan saya ada banyak keris asalnya. Lepas tu saya minta. Bukan, dia beli keris banyak. Tapi tak tahu nak letak kat mana? Dia tak tahu nak letak kat mana. So saya cubalah selesaikan masalah dia. Okey, tapi kita antara macam itulah sekarang. Sebabnya. Kita dengar Khairil bukan calang-calang juga dengan dalam dunia kayu-kayu ni kan. Memang daripada fotografer jadi tukang kayu dan sendiri dah ada bengkel. Yeah, betul. So macam mana tu? I think it's like awesome. Daripada studio untuk foto tukar kepada bengkel tukang kayu. Dia mungkin sebab minat satu, lepas tu permintaan tu tinggi, agak tinggi juga lah. Setiap kali kita share apa yang kita buat, bertukang apa semua kan. Lepas tu ada permintaan, dari situ lah macam, macam boleh pergi. Tapi kalau kita tengok kan, yelah untuk kayu ni, tak adalah dia punya popular tu sepopular benda-benda yang lain. Tapi bila awak masuk dalam bidang ni, awak terkejut tak tengok, demand dia tinggi lah. Betul. Agak macam teruja kan, macam boleh pergi ni. Habis dah buka bengkel lah. Tapi belakang cerita. Tapi masa Khairil dulu jadi fotografer, pernah tak katanya ada minat dalam bertukang kayu semua tu kan? Pernah tak terfikir pada suatu hari nanti, okey, saya memang nak jadi tukang kayu juga, nak buat barang-barang kayu? Basically tak terfikir. Langsung tak terfikir. Saya cuma
saya ni minat pada art lah. Art lah. Ikutkan minat pada art. Tapi bila sebut pasal art ni, jadi mungkin is it kalau kita nak jadi seorang tukang kayu ni, memang basic kena ada yang art, art sense. Betul lah. Itu yang betul. Penting. Betul. Betul Fiona, kita tak ada seni art. Kalau kita nak buat benda ni pun kita tak berfikir lah. Kalau nak ketuk paku tu pun saya rasa nak masuk ni pun dah tak masuk dah. Itu lepas tu kita dah give up kan. Betul. Okay, dan selain daripada itu juga kita nak tempat letak keris. Dan ini adalah kursi lah. Kursi yang ini bukan, ini actually set table lah. Set table. Kursi boleh juga. Kursi boleh. Boleh juga. Boleh kuat menampung. Boleh, cuba boleh. Saya boleh. Macam saya boleh lah. Okay, cuba ni. Boleh juga, multi-purpose. Okay, antara benda yang paling mencabarlah bagi Hairil bila you know bertukang dengan bekerja dengan kayu-kayu semua ni. Mencabar banyak sebenarnya dalam bertukang ni, banyak benda mencabar. Antaranya dalam kita buat, macam kita buat satu produk, ukuran dia kalau kita salah measuring dia akan sangat-sangat tak balance. Tak samalah petak dia tu kan. Lepas tu nak buat idea lagi, lepas tu nak bagi kukus satu sesatu produk tu lagi. Jenis kayu lagi. Jenis kayu, material lagi. Okey, jadi kalau kita lihat, maksudnya dalam pandemik ini kadang-kadang ianya membuka satu lembaran baru untuk awak cubalah kan, yang sebelum ni awak tak fikir kan. Okey, mungkin awak mengalami situasi ni, mungkin boleh beritahu kepada semua yang menonton ini yang mengalami situasi yang sama. Dulu buat satu kerja je, tiba-tiba dah tak ada kerja, job dah tak banyak. Sekarang ni buntu, tak tahu nak buat apa lah. Kan? Macam mana awak dapat kekuatan macam, aku try kayu ni, adakah benda tu kita kena cuba? Mungkin kita kena cubalah, try buat something new kan. So kalau benda tu boleh go, kita try. Go macam tu lah. Kan, di jangan macam, give up lah. Jangan give up. Lepas tu memang Facebook ni memainkan satu, saya rasa, peranan yang hebat lah. Betul. Sebab awak cuba benda tu pun dekat Facebook. Betul. Lepas tu sekarang Facebook banyak sangat group kan. Bila kita try, kita post kat group. Time tu lah orang tanya. Dari situ lah. Macam kita kena rajin tanya, rajin buat research. Sebab macam Hairil sendiri pun sebab minat, lepas tu study sendiri dekat social media. Study sendiri dekat, macam contoh saya study dekat YouTube, saya tengok cara-cara bertukang. Lepas tu bila saya dah try buat, pergi dekat post kat group, group kayu. Lepas tu diorang akan bagi tahu lah, ini tak okey. Selalu diorang banyak mengajar dari situ. Ini group-group yang positif, bukan group membawang. Betul. Kalau group membawang, apa benda kayu kau ni? Macam ada beza tu. Sebab tu, Hairil, jom kongsikan Instagram supaya orang orang ramai boleh cari Hairil. Nak order ni abang-abang joran. Abang-abang pancing ni, bang. Lock. Kalau boleh pergi ke Instagram saya, Mighty Wood Studio. Okey. Company kita orang ada dekat Glen Mary, insyaAllah. Betul, antara gambar-gambar yang ada. Yeah, dan selain daripada contoh-contoh gambar yang ada tu, anda boleh berimajinasi dan anda boleh order lah. Yeah, kalau Gary boleh buat, dia buat lah. Saya buat custom, tak kisahlah. Bagi design, saya akan cuba buat. Yes. Okay. Terima kasih. Anak muda, all the best. Yeah, lepas ni kalau dah kembali pulih, buat gambar, ambil fotografer pun ambil. Betul. Kayu pun dia buat. Memang hebat. Janji jangan putus asa. Dah berusaha. Okay, baiklah.